اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. إخواني في الله، marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melakukan segala arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga bersungguh-sungguh berusaha untuk meninggalkan segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kehidupan ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia bahkan juga di akhirat. Ikhwani fillah, kita masih lagi berada di awal tahun 2018. Di sepanjang tahun 2017 yang lalu, pastinya banyak pencapaian-pencapaian dan kejayaan, sama ada berbentuk pribadi ataupun organisasi yang telah kita rekodkan bersama-sama. Namun begitu, mungkin terdapat beberapa matlamat dan juga impian-impian serta harapan yang belum lagi tercapai. Justru menjelang tahun 2018 ini, kita semua mengharapkan agar matlamat dan impian yang belum lagi kita capai pada tahun yang lepas dapat kita realisasikan bersama-sama insya-Allah. Setiap manusia perlukan keinginan. Perlu meletakkan keinginan, impian, harapan dan kejayaan yang ingin dicapai di masa hadapan. Kerana melalui impian dan harapan inilah akan wujudnya satu bentuk gerakan ke arah mencapai impian dan juga harapan tersebut. Langkah pertama untuk mencapai semua ini adalah tidak lain dan tidak bukan diambil dengan menuntut ilmu serta menguasainya. Ilmu yang berkaitan dengan bidang yang kita minati. Dengan wujudnya ilmu, maka sudah pasti langkah-langkah seterusnya akan menjadi lebih mudah. Setelah ilmu penuh di dada, maka langkah seterusnya dihayun. Dengan berbekalkan ilmu dan kemahiran dalam bidang yang dipilih, sampai semangat yang berkobar-kobar untuk berjaya, kesediaan untuk melakukan pengorbanan, kesanggupan untuk bekerja keras, pastinya kejayaan pasti dapat digapai. Dalam menghalungi perjalanan tahun 2017, pastinya terdapat berbagai-bagai kesalahan dan kealpaan, kekurangan dan kekhilafan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Kadangkala kita tenggelam dalam dosa dan noda serta kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga kesalahan dan kesilapan yang lalu dijadikan akibat dan sempadan agar ianya tidak berulang lagi di tahun 2018 ini. Moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita insya-Allah. Mungkin juga kesalahan dan kealpaan berlaku terhadap ayah ibu, anak dan isteri, terhadap jiran tetangga, terhadap majikan ataupun pekerja. Maka ayuh kita sama-sama berusaha memperbaikinya di tahun 2018 ini insya-Allah. Firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minin ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Yang bermaksud, sesiapa yang mengerjakan kejahatan, maka ia tidak dibalas melainkan dengan kejahatan yang sebanding dengannya. Dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh dari lelaki dan perempuan, sedang ia beriman, maka mereka akan masuk syurga. Mereka beroleh rezeki di dalam syurga itu dengan tidak dihitung. Ikhwani fillah, kita semua memasuki fasa tahun 2018 dengan penuh harapan dan impian besar yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Walaupun azam tahun baru setiap individu itu berbeza mengikut kehendak dan impian masing-masing, namun secara keseluruhannya
impian dan harapan kita khususnya sebagai umat Islam berlegar dalam isu-isu berkaitan peningkatan kadar hidup, pendidikan anak-anak, kerjaya, kesihatan, kebajikan dan kehidupan sosial. Isu-isu ini sering menghantui kehidupan anggota masyarakat khususnya mereka yang mempunyai pendapatan yang rendah dan sederhana. Persoalannya, siapakah yang bertanggungjawab untuk meleraikan isu ini? Dan apakah ia perlu dilakukan dalam menghadapi semua ini? Jawapannya adalah kita sendiri. Ya, kita sendirilah yang harus memikul tanggungjawab untuk menyelesaikan segala permasalahan yang kita hadapi kerana itu adalah masalah kita. Masalah kita, maka harus kita sahajalah yang menguruskannya. Kita yang harus bangkit untuk menyelesaikannya, bukan orang lain. Kita seringkali merungut tentang kenaikan mendadak barang-barang keperluan. Kita sering mengadu tentang GST terhadap